مولاي صل وسلم دائما. Apa hukumnya sholat wanita yang bermakeu? La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk laki dia, tapi untuk laki orang. Kalau mau pergi keluar rumah, cantik kurang cantik. Kalau di rumah sendiri macam hantu. Bersolek untuk laki orang, ini tak betul. Maka jangan sampai dah tahu mau ke masjid dipakai bincu sampai 2 inci. Sebelah biru, sebelah hijau. Kawan golak, awak golak. Pun digolakkan uang awak. Apalagi yang pakai minyak-minyak itu tak masuk air wudu. Apalagi sekarang banyak pula make up ini, coba tengok komposisinya pakai lemak babi. Bayangkan kalau lemak babi di muka, itu mencucinya bukan cuma pakai air, air biasa 6 kali, air lumpur sekali. Ambil air lumpur, siramkan ke muka. Dicukur pula bulu mata. Tengok kaca, ai. Untung ada spidol, whiteboard. Sampai ke tempat undangan, kipas mati, AC tak ada. Panas minta ampun, makan rendam, bawa polu, bawa keringat, gugur ke bawah. Akhirnya ada tisu, disambung dengan tisu. Semua kawan di situ disenyum, dia pun senyum juga. Sampai balik ke rumah ketuk pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu bang. Pemadaman bergilir, PNN. Begitu buka, suami pun menengok, Allahu la ilaha illallah. Lakum ma fis samawati wa ma fil ardh.